di TV bilang hidup gue konten lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah sampai di ladang coklat, kebun coklat ya. Nah, alhamdulillah ini panennya luar biasa, punya orang sih. Ini punya kita. Alhamdulillah. Pohonnya banyak tapi buahnya enggak ada. Jadi ini punya kita nih. Nah, belum ada buahnya. Ini udah diperas ya, dikembangin cabang-cabangnya. Ini jangan nonton-nonton aja ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nama channelnya Tadela AR. Tadela AR. Tadela AR. Itulah nama channelnya. Jangan lupa. Ini bekas kebakaran. Sebetulnya kontennya sih nggak begitu bermutu. Tapi insya Allah bermanfaat. Nah, ini dia. Ini ada dua. Tiga cara menanam ubi. Ini menanam ubi kayu ya. Yang satu model, alhamdulillah sudah satu di kita. Nah, lagi masih belum agak-agak tinggi ya. Dan ini ada yang belum ditanam. Nah, ini bibit ubinya. Bibit ubi ada yang belum ditanam. Ini pepaya. Nah, ini pepaya. Rencananya ini mau dipenuhi dengan pepaya semua kan. Nah, bibitnya disemai seperti ini. Alhamdulillah ini belum agak sehat nih. Begitu dia udah agak besar, batang udah sejempol-jempol jari. Nah, baru kita sisit, kita tanam di tempat-tempat yang mungkin lah. Itu ada nangka sebetulnya, cuman tinggi, nggak bisa kita ambil. Itu alhamdulillah punya kita juga. Nah, ini banyak punya kita, tapi nggak ada yang berguna. Nah, ini seru-seruan aja, kontennya nggak bermutu sama sekali memang. Tetapi insya Allah bermanfaat kalau kalian semua like, subscribe, and share. Ya. Bermanfaat untuk kami. Kalian, I don't care. Nah, ini kacas juga, walaupun di semak-semak ini ada kacasnya juga nih. Pepaya ya, pepaya bunga. Rencana mau tanam pepaya bunga. Kalau di sana ada kebun orang-orang lain, sudah ada buah pepayanya. Oh, kita lihat ke sana. Kalau tahu ada pepayanya yang rusak, bisa kita ambil. Karena punya saudara juga. Saudara bapak, saudara ibu-ibu. Assalamualaikum. Kebun cabai nih, kebun cabai. Ubi? Ubi jalar. Ini kalau kita ambil misalnya kan, ini bermasalah di masyarakat. Kita ambil punya orang lain. Sebetulnya keluarga sih, entah mana orangnya. Ini kita ambil tetap. Dan satu lagi keunikan di video ini. Ya, saya rapi gini kan, berpeci kan. Gak mungkin saya bawa senjata tajam. Alhamdulillah, inilah aneh ya. Tetap ada.
belum masak, masih putih, mengkal, jadi nggak enak, nggak termakan nanti takutnya. Yang masak total di mana? Nah, kalau upaya di sini insya Allah dikasih sama yang punya, cuman tetap ada timbul rasa nggak enak juga kita yang kita ambil. Tidak ada yang masak pun, kalau ada yang masak apa ambil aja. Belum, itu barusan diambil nih, karena kemarin dulu udah kami ambil juga ada yang masak, itu udah dipanen itu. Itu sistem cara memanggilan kami. Caranya? Kalau ada yang menjawab pasti ada orang di sana. Ini enggak ada. Itu kode etik. Nah, sanksinya kayak gitu. Jadi kalau memang datang sendiri ke sini, gitu aja. Nah, kayak gitu, kalau ada langsung nyaut dah. Ini enggak ada nih. Sepi orang sini. Upaya belum ada. Ini pokok pi. Kalau di Melabuh jangan bilang pokok pi ya. Masalah. kalau bahasa kami di sini gambas. Ini banyak buahnya ada. Jelajah kebun orang. Ini udah matang dah di pohon, terus nggak dikutip, nggak dipanen sama yang punya. Ya ini jadi makanan hewan jatuh dengan sendirinya. Nah, ini kan kasihan. Jadi menurut yang punya bilang, daripada dimakan sama entah kemana dia curi sama orang, ini lebih baik tengku yang ambil. Ustad. Lupa ustad aja yang ambil. Nah, gitu sih. Mak belum masak, tengku nggak doyan ya kayak gini, harus yang matang ya. Kalau sanggup kita makan, masuk keras. Sudah, back to go home. Okay, teman-teman, kita pulang. Banyak monyet, jadi yang pepaya tinggal di sini ada semua, kebagian sama kita, kebagian sama mereka. Nggak nampak seekor pun monyetnya. Dia nggak nampak sama kasat mata, pakai mata batin. Hati-hati nanti ke Sandi. Insyaallah 3 bulan ataupun 5 bulan ke depan channel Jartadela kemari lagi. Sini kita insyaallah panen itu. Ubi dah ada. Pepaya ada. So, sekarang apa? Mangga ada. Oh, mangga ada. Punti ada ini pohon punti. Ini enggak ada di Banda Aceh, ini enggak ada. Pohon gunti. Ya, dia aroma khas. Dia bisa sejenis alpukat. Ini. Ini dia, cuma satu batang.
pas lagi nggak musim berbuah. Jadi tadi kakao, tahu kan kakao coklat, kebun coklat, kakao bahasa Latinnya. Bahasa Indonesia? Coklat. Itu teman, itu pohon coklat. Kakao. Atau kakao. Kakao. Itu durian. Nah, ada durian juga. Ini nggak berbuah di sini. Ini apa yang bisa kita panen hari ini? Mungkin, mungkin ya. Kelapa muda. Kelapa muda. Mungkin. Ah, aduh. Patah guys, ujungnya guys. Sebetulnya ini mahal guys, harga 15.000 saya tawar menjadi 10.000. Saya pikir paling kuat, ternyata patah ujungnya guys. Nah, gak jelas guys. Yang kayak gini baru ada niat untuk sedekah guys. Ya kan panggilannya guys kan? Iya. Yang manggil sih nggak tahu juga apa. Ya sekarang gas lah. Yang namanya tahu gas, kalau ngegas ataupun gas maka itu kompor gas ya. Ini kebun kakao. Kebun kakao. Kante. Ini kan menceritakan kehidupan gue di sini. Kira jadi konten bagi lo. Emang dasar Jartadela. Sekali lagi. Emang dasar Jartadela. Like, subscribe, and share ya. Jangan lupa. Lo kunjungi saya bisa juga. Cuma nggak ada channel. Kita bukan YouTuber, tapi Facebooker. BHK Edelwis. BHK Edelwis. Yang profilnya tampang ganteng nih lah. Ya kan guys? Guys apa gas lu? Up to you kalau buat orang barat bilang ya. Nah, ini guys. Bapak muda, kalau bahasa kami di sini bilang, kami ada banyak istilah. Ya. Kalau buah nangka itu, kalau yang udah tua, besar, nangka namanya. Tapi kalau masih muda, yang bisa untuk disayur, namanya gori. Itu juga ada kelapa, kalau yang udah tua udah bisa diambil santannya tuh kelapa tua. Tapi kalau yang masih muda bisa dimakan degannya itu degan kami bilang. Bukan nggak ada istilah kelapa muda, degan. Tuh mungkin itu yang jadi ilmu mungkin. Nah, insyaallah agak bermutu juga ya kan. Walaupun nggak seberapa berbobot, cuma bermutu lah. Ini guys. Nih, tinggal kita ambil parangnya. Bebas.